Oke guys, kembali lagi bersama Mama Yo Bola. Seperti biasanya, saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya. Ketika image itu terlihat di media sosial, penyokong sudah mulai membantah banyak perubahan positif akan berlaku. Sekiranya ahli perniagaan terkenal Datuk Seri Dr. Hazza Usman membeli saham pada guys. Kabar angin mengatakan Dr. Hazza yang mesra disapa Datuk Seri Fida itu mau memiliki Sabah FC bermula apabila beliau dilihat bergambar bersama pengurus besar Sabah FC yaitu Ahmad Marzuki dan pengarah pemasaran dan komunikasi Rinos yaitu Faris Aziz. Merancang lebih daripada ura-ura, dia mau menjadi sebagian daripada keluarga Rinos. Benarkah guys? Apabila Faris memuat naik kapten, memuat naik resumnya buat kali pertama untuk tahun 2024 di Instastory. Rata-rata peminat Rinos memberi respon positif terhadap foto tersebut dan beberapa pengikut Sabah berkata walaupun mereka tidak mau pemilikan 100% dari Sabah FC kepada Sivida guys, mereka percaya mereka boleh menjadi penajah yang baik untuk The Rinos, tampil menyedapkan hati penyokong Ahmad Marzuki. Beliau berkata gambar tulang itu tiada kaitan dengan Sabah sambil menegaskan ia adalah pertemuan pribadinya dengan ahli perniagaan itu. Bagaimanapun Marzuki tidak menafikan bekas penajar utama Kelantan FC itu mampu menawarkan sesuatu kepada Rinos sekiranya berminat untuk memimpin pasukan Rinos. Keyakinan kembali disemarakan apabila pada awal musim 2016 William Beauty menjadi penajah utama. Pertama dengan menandatangani kontrak bernilai 16 juta euro untuk tempo 2 musim sehingga 2017. Dari pandangan saya, Sabah FC mempunyai pengalaman dan sudah memiliki klub. Dia pasti tahu sedikit tentang bola sepak di Malaysia. Mungkin beliau boleh memanfaatkan keuangan Sabah FC jika berminat dengan Sabah FC. Beliau harus menghubungi Sabah FC berhubung perkara ini. Mengenai gambar ke majelis perniagaan saya, katanya sementara itu Fida turut menegaskan pertemuannya dengan Marzuki tiada kaitan dengan memiliki badak. Seperti yang didakwa setengah pihak, sebaliknya menegaskan dia masih berminat dengan Kelantan FC membeli klub yang berpangkalan di Pantai Timur demi menyelamatkan pasukan itu yang kini sedang mengalami penurunan prestasi tentunya. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Salam Mayo Bola.